Teman-teman dengarkan baik-baik, bicara saja tidak menyelesaikan masalah. Hari ini orang pintar banyak enggak, tapi cuma bisa ngomong. Praktek? Enggak. Di atas podium dia bilang kita harus jujur. Kita harus jujur, saudara-saudara. Dia makan aspal. Ini penjajah, ini penjahat. Tapi orang baik banyak enggak? Banyak. Banyak orang baik. Bergerak, berbuat, turun ke lapangan. Pejuang keluarga, pejuang nafkah. Abang-abang yang masih jualan. Abang-abang yang masih peduli sama samping kiri kanan. Ini pahlawan-pahlawan bangsa hari ini. Ayah-ayah yang gak mau bawa duit haram untuk keluarganya. Itu pahlawan. Teman-teman ojek online. Teman-teman buruh di pelabuhan. Semuanya salam hormat dari saya. Untuk semua pejuang-pejuang kebaikan yang hari ini masih ada di lapangan, tidak pernah kenal lelah. Antumlah pahlawan di negeri ini. Tidak banyak omong, tidak banyak cincong, tidak banyak konsep-konsep. Langsung turun ke lapangan, nolong tetangga sekitar. Itu kenapa masjid-masjid dulu teman-teman semuanya dibuat oleh ulama-ulama gitu tuh pakai menara. Untuk apa? Menara itu fungsinya untuk dipanjat, untuk ditengok. Siapa tetangga samping masjid yang tidak bisa makan? Itu kan penerapan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa simbolnya padi dan kapas? Padi itu makan perut, kapas itu lambang untuk pakaian, sandang dan pangan. Ngerti enggak? Tak ngerti. Tak paham. Nah, biasanya orang yang kentut suka nuduh orang lain kentut. Biasanya pencuri itu suka teriak-teriak, dialah yang paling bersih. Maka orang baik jangan diam. Orang baik bergerak. Siapapun antum, profesi apapun, pedagang-pedagang yang jujur, pengusaha-pengusaha yang hebat, bisa kok Indonesia ini bangkit insyaallah. Allahu akbar.